Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber SR Tracker semuanya, jika Anda kehilangan channel-channel ini, nggak usah galau, karena semua channel-channel yang ada di Palapade telah mulai berbondong-bondong pindah ke satelit Telkom 4. Bagaimana cara mendapatkannya? Tonton terus videonya. Oke, teman-teman, ini yang terbaru. Siaran net yang awalnya berada di satelit Palapade sekarang sudah mulai berpindah ke satelit Telkom 4. Bagaimana cara untuk mendapatkan siaran-siaran tersebut? Yuk, kita langsung masuk ke menu pengaturan receivernya. Pertama, kita masuk ke pengaturan instalasi, lalu kita menuju ke satelitnya Telkom 4. Belum kita scan, perlu kita centang dulu satelitnya. Kita carinya semuanya, tipe siaran TV, mode pencarian, cari acak atau cari buta atau blind scan. Kita tunggu saja. Dalam proses pencarian otomatis ini memakan waktu lebih kurang 3 menitan, bahkan bisa lebih. Jadi video ini saya skip supaya tidak makan waktu terlalu lama. Untuk tambahan informasi, cara seperti ini bisa Anda lakukan apabila posisi parabola Anda sudah berada pada satelit Telkom 4. Contohnya, siaran Antv sudah ada sinyal. Apabila Antv, TransTV, Trans7 belum ada sinyal, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah setting parabolanya. Arahkan dulu parabolanya ke satelit Telkom 4. Bagi teman-teman yang nggak mau repot atau nggak mau pusing dengan menggeser-geser parabola, panggil saja teknisi-teknisi terdekat di daerah teman-teman. Pencarian sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sudah selesai. Ini dia siaran net tadi. Mari sama-sama kita cek siaran-siaran apa saja yang awalnya di Palapade dan sekarang sudah berada di satelit Telkom 4. Ini dia, ada TV One, frekuensi 4175 horizontal 6000. Ada apa lagi? Trans TV memang sudah di Telkom 4 dari awalnya. CNBC Indonesia, channel asli Telkom 4. Trans 7 juga.
Metro TV ini juga awalnya di Palapa di, dan sekarang di Telkom 4 juga ada. Ini TV One lagi, Kompas TV. Ada mic musik, channel khusus musik. Ada campur sari, pop, dangdut, dan lain-lain. Ada lagi TV Desa. Terus lapak musik. Map tadi. GBR TV. Dan ini dia SCTV MP4 4122 horizontal 12249 frekuensinya. Ini Indosiar MP4 juga. Bagi pengguna receiver MPG2 nggak usah khawatir karena ada frekuensinya tersendiri. 4006 9000 horizontal frekuensinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.